Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sobat Oto. Ya, nggak bosan-bosan seperti biasanya, saya akan informasikan DO yang akan turun pada hari ini ya. Tepatnya di tanggal 19 Agustus tahun 2022, hari Jumat. Nah, ini kalau saya lihat, memang yang di atas itu sudah kosong ya, cuman yang di bawah ini masih penuh sob. Kalau saya lihat di sini, itu kebanyakan didominasi itu Honda Beat dan Scoopy sob. Ya, ada unitnya apa saja yang ada di dalam truk ini? Yuk, simak videonya, tonton sampai habis. Sebelum saya menuju ke truk ekspedisi ini, saya informasikan dulu untuk stok yang ready di dealer Super Honda Ketanggungan. Ini ada apa saja untuk stoknya ya. Nah, ini untuk yang ready itu ada Honda Vario 160 tipe CBS warna hitam glossy. Terus ada Honda Vario 160 tipe ABS warna putih dop. Terus ada Honda CBX 150 dengan tipe yang standar warna hijau hitam ya sob. Ini stok yang ready pada hari ini ya. Kita nggak tahu nanti besok ini akan berkurang atau bertambah, kita juga nggak tahu ya sob. Dan untuk stok yang turun pada hari ini apa saja, nanti saya infokan dan kita lihat sama-sama di video kali ini sob. Baik, kita lihat lebih dekat lagi untuk yang ada di bagian bawah ya dari truk ekspedisi, karena yang atas saya mau informasikan juga sudah nggak ada unitnya ya sob ya. Ya, ini Mas Dahuri, Pangeran Dadamblangan. Sehat, Mas? Alhamdulillah, syukur. Ya, ini ada Honda Beat tipe CBS warna hitam ya, atau BK. Terus yang kedua ada Honda Beat Deluxe warna BK juga. Ada Honda Scoopy warna merah ya. Terus yang sebelah sana ada Honda Beat Deluxe. Coba nanti kita lihat bagian sana ya sob. Terus baris yang kedua di sini ada Honda Scoopy Prestige warna putih. Terus ada Honda Scoopy juga sporty warna BK ya sob. Terus ada lagi Honda Beat CBS warna hitam merah. Terus ada apa lagi? Vario 125 warna merah tipe CBS. Ada Honda BCX 160 tipe ABS warna hitam sob. Nah, ini kalau kita lihat dari belakang itu, ini ada Honda BCX 160 tipe ABS ya warna hitam. Ada Honda Vario 160 tipe ABS warna putih. Ada Honda Vario 125 warna biru. Ada Honda Vario 125 warna merah tipe CBS ya. Ini yang tanya Honda Vario 125 nih, hari ini sudah mulai datang kembali atau hadir kembali di truk ekspedisi ini, yaitu di tanggal 19 Agustus ya. Kita bisa lihat di sini ada Honda Vario 125 warna merah, terus ada Honda BCX tipe CBS warna grey. Ini sangat jarang sekali ini sob. Ini untuk warna grey ini sangat langka ya. Jadi sebulan mungkin bisa turun cuma satu kali aja untuk satu dealer ya. Terus ada Honda BCX ABS CBS warna merah. Terus ada Honda Vario 160 tipe ABS warna BK atau hitam. Terus ada Honda Beat Deluxe warna BK sob. Untuk yang turun apa saja, yuk simak videonya. Tapi ini untuk yang turun hari ini, itu kebanyakan dari pemenuhan inden ya, pemenuhan unit inden. Jadi untuk teman-teman, khususnya bagi yang memesan atau pengen membeli Honda
Bit, Scoopy dan PCX itu harus melalui nomor antrian atau nomor urut indenan ya sob. Karena untuk sampai saat ini itu belum ada stok yang ready dari Honda Bit, Scoopy dan PCX sob. Tapi kalau untuk Honda Vario 160 kita sudah mulai ada yang ready karena indenannya juga sudah tidak ada atau sudah terpenuhi semua ya sob. Ya, dan ini adalah stok DO yang barusan turun tadi ya, pada hari ini tepatnya tanggal 19 Agustus tahun 2022. Di sini kita kedatangan Honda Vario 125 warna hitam tipe ISS ya, warnanya hitam top. Dan ada Honda Beat Deluxe warna biru top ya. Terus ada Honda Scoopy. Ini tipe Prestige warna putih. Dan ini ada Honda Beat CBS tipe maksud saya Honda Beat tipe CBS sob. Aduh, belepotan banget nih ngomongnya. Honda Beat tipe CBS warna hitam. Dan ini adalah kebetulan konsumen dari Sobat Oto. Ini indenannya lumayan cepat sob. Lumayan cepat itu saya janji ke konsumen itu kurang lebih 2 bulan. Tapi ini kurang dari 1 bulan motornya sudah turun. Ya hampir mau menginjak ke 1 bulan lah sob. Hampir mau menginjak 1 bulan tapi ini motornya sudah turun ya. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa indennya itu nomor urutnya lama, tidak apa-apa sob. Siapa tahu nomor urut yang di atasnya itu batal atau mengundurkan diri ya. Jadi otomatis nomor antrian jenengan itu bisa naik. Seperti itu yang dialami juga pada konsumen saya ini. Itu ada dua konsumen yang batal, jadi ini naik ke atas sob. Jadi hari ini tanggal 19 Agustus motornya nanti akan dikirim ke Padakaton ya. Itu konsumennya atas nama Pak Tobroni. Mintanya dikirim jam 3 sob. Karena kondisinya memang kalau kurang dari jam 3 itu di rumahnya cuman ada anaknya, jadi nggak bisa menerima. Oke, segitu saja informasi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. See you, bye-bye.